Oke, kita naik lompat dan mereka mengalami berenang, guys. Ini dia si boneka dulu bermain di waterpark. Kita akan langsung saja untuk turun, teman-teman. Oke, kita turun. Wih, laju banget ya. Oke, wow. Halo guys, balik lagi di Frostfire. Oke guys, balik lagi dengan aku ya. So, kali ini lagi banyak orang nih. Ini ada si boneka Dul, teman. Si boneka Dul ada bersama kami ya, dan juga si Upin Ipin dan Agent Ali, guys. Dan ternyata di sini ada pasukan Squid Game juga, teman. So, kali ini teman-teman. Jadi kali ini si Bobo Boy akan mengajak si boneka Dul dan juga pasukan Squid Game untuk rekreasi ke waterpark, teman-teman. Jadi kali ini kita akan bermain ke waterpark dulu ya, untuk jalan-jalan, teman-teman, bersama dengan boneka Squid Game ya, boneka Dul dan juga para pasukan Squid Game ini. So, teman-teman, jadi nonton video sampai selesai, pasti bakal seru banget nih kali ini. Dan sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk kasih like, comment, dan subscribe-nya, teman-teman, supaya saya tambah semangat untuk buat video tiap harinya. Dan juga aktifkan tombol notifikasinya, teman-teman, supaya gak ketinggalan video terbaru dari saya ya. Ini dia si boneka Dul, Bokoga Kochibiatsumida. Dan juga pasukan Squid Game, teman-teman, kita akan lihat dulu satu persatu ya. Yang pertama, pasukan Squid Game bertopeng bulat ya. Lalu kemudian si kotak lagi, guys. Dan segitiga ya. Mereka 4 orang ditambah dengan Upin Ipin dan juga Agent Ali, guys. Jadi mereka juga akan ikut ya, mereka bertiga ini. So kita akan langsung saja untuk masuk ke dalam water park ini, teman-teman. Jadi ini taman air ya. Taman air di Minecraft. Jadi kita akan bermain air nih. Ini dia pintu masuknya, dan saat ini kami berada di tempat air mancur, guys. Air mancur di waterpark ini, itu dia gerbang pertama ya. Kita harus melewati itu dan supaya kita bisa bermain taman air yang sangat banyak sekali, teman. Lihat, itu dia. Kita akan lihat, itu dia tinggi banget ya. Jadi kita akan main seluncuran air ya. Boneka Dul juga akan ikut ya, teman. Dan di sini kami masih lagi berada di parkiran ya, dan kita akan saja untuk masuk. Kita masuk lewat mana nih? Kiri atau kanan ya? Kanan saja ya. Kanan, dan ini kemungkinan ini adalah tiketnya, guys. Kita harus membayar dulu ya. Membayar tiket masuknya, guys. Tapi di sini gak ada orang, guys. Sebentar, saya akan ambil dulu gold ya. Saya sudah ambil gold. Karena di sini kami berapa orang ya? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 orang ya. Dan 7 orang dengan si Bobo Boy, guys. Jadi kita akan bayar 6 gold ya. Kita kasih kepada kasir ini. Kasir, kami mau membayar untuk bermain di waterpark ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah lunas ya. So, teman-teman, kita sudah bisa masuk. Dan ini dia. Guys. Dan ini dia pintu masuknya. Dan teman-teman, kita akan saja untuk melihat di sini ya. Di sini ada air mancur juga, guys. Dan banyak sekali wahana air ya, boneka Squid Game. Bokoga Kochibiatsumida. Dan ini apa nih? Dan ini Changis Rooms. Apaan nih? Kita akan lihat dulu, guys. Ini apaan? Bentar, si Squid Game itu gak kemari. Ayo pasukan Squid Game kemari. Dia Squid Game apa ya? Squid Game segitiga, guys. Ayo kita liburan dulu. Aku akan ajak kalian untuk liburan berekreasi ke waterpark ini. Guys, segitiga sudah masuk. Segitiga sudah masuk, guys. Tadi dia gak mau masuk ya. Tapi kenapa dia gak mau masuk? Kita langsung saja ya. Mana wahana yang pertama ini? Wahana pertama di mana, guys? Dan ini kemungkinan ruang-ruang ganti ya. Ruang ganti sehabis kita bermain air, guys. Kita lewat sini ya untuk melihat apakah yang wahana pertama yang akan kita mainkan, guys. Kita lihat di sini, dan itu dia wahana yang pertama kita akan mainkan, seluncuran air ya. Kita akan lihat dulu. Itu dia, guys. Bentar, ini dia mapnya. Map dari waterpark ini.
Sekarang kita berada di mana ya? Kita berada di mana guys sekarang? Jadi pintu masuknya ada di sini ya. Di sini pintu masuknya. Dan sekarang kemungkinan saya juga gak tahu melihat peta ini. Oke, kita teruskan saja. Oke, kita lewat sini dan itu dia wahana yang sangat menarik sekali guys. Wow, tinggi banget. Ayo kita ke sana. Kita ke sana, ayo semuanya. Semuanya harus ikut ya, karena kita harus bersenang-senang kali ini. Oke, dan ini apa nih? Kita akan lewat sini lagi guys. Oh, ini wahana untuk labirin ya. Oke, kita gak usah masuk ke sini ya, karena saya nanti tersesat guys. Ayo, yo, semuanya jangan sampai tersesat ke labirin itu, karena kita harus menaiki wahana yang pertama ini guys. Wow. Oke guys, ini dia pintu masuknya untuk wahana seluncuran air. Ayo kita masuk guys. Oke, dan ini dia taman airnya. Wow. Ini yang versi pendeknya ya. Hei Ipin malah merenang ke situ guys. Oke. Kita harus pergi yang tempat yang sangat tinggi ya, daripada lama-lama bagaimana kalau saya terbang saja. Oke, kita akan terbang saja teman. Kita akan terbang dan teman-teman kita akan lihat ini pemandangan dari wahana waterpark ini. Wow, ada kapal selam di situ guys. Dan ada kolam yang sangat besar ya. Oke, nanti kita pergi ke sana ya. Nanti setelah kita melewati ini. Wow, semuanya sudah ikut nih. Oke, dan sekarang saya ambil bot dulu ya. Bot untuk kita menaiki ini. Oke, kapal ya. Bentar ya. Oke guys, sudah ada perahu dan kami masing-masing harus naik satu persatu ya. Oke, kita harus satu persatu untuk naik ya teman-teman. Oke, di sini satu orang. Ayo siapa mau naik di situ? Ayo, ayo naik 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 naik. Dan di sini lagi guys. Kemudian satunya lagi di arena kuning. Saya akan pilih di arena kuning ya, karena arena itu cukup luas. Wih, botnya sudah pergi duluan. Wih, bentar. Wah. Oke oke. Ayo kita akan ajak mereka untuk duduk ke bot yang pertama ya. Oke, bot orange ini, siapa yang mau duduk di sini? Ayo Ipin, Ipin, kamu ke situ. Oke, kayaknya guys, kita langsung saja untuk naik ya, karena mereka gak mau naik teman. Kita naik ke bot yang pertama. Wih, biar sama si pasukan Squid Game ini. Ayo. Oke, pasukan Squid Game yang lingkaran ya, yang bulat. Kita naik seluncuran ini, teman-teman. Wih, gak bisa ya. Kok gak bisa? Ah, bagaimana yang kuning saja ya? Kuning saja guys. Kita naik. Yang ini laju banget teman-teman. Ayo Ipin, Ipin, naik ke aku. Oke, wih. Oh, oke, oke. Oke, kita lewat sini. Agak ada bot lagi gitu teman-teman. Kita lewat sini guys. Dan mereka gak mau naik teman-teman. Oke, kita langsung saja main seluncuran ini. Ayo, si Upin malah naik teman-teman. Oke, seluncuran dan sampai. Oke, seperti itu ya. Yang lebih seram yang mana ya? Yang kuning ya dan orange ini. Seluncurannya langsung turun ke bawah, guys. Mematikan juga ini. Oke, next. Ayo semuanya, kita pergi ke wahana berikutnya. Hei, Upin Ipin, jangan main bot terus. Jangan naik perahu terus ya. Oke, pasukan Squid Game yang satu itu malah sih naik perahu, guys. Biarin aja. Sekarang kita akan pergi ke wahana yang ini. Oke, wahana. Bukan wahana, tapi ini adalah kolam renang, guys. Oke, kita akan berenang di sini. Oke, ayo semuanya kita berenang dulu ya. Wih, keren banget nih. Apakah ini ombak buatan? Oke, kita akan naik di sini. Dan wih, keren banget, guys. Ayo, semuanya naik. Aku harus naik bersama boneka dulu. Oke, aku bermain bersama si boneka dulu di wahana air ini guys. Wahana lautan ya. Lihat. Wih, berombak nih. Oke, ini laut buatan guys di waterpark ini ya. Oke, kita naik lompat dan mereka malah berenang guys. Oke, next kita akan pergi ke wahana berikutnya. Ayo boneka dulu. Ih, bentar ya. Masih ada lagi di situ jalan untuk kita keluar ya. Kita keluar lewat sini guys. Oh, oke. Kemungkinan ini pemandian air panas ya. Oke, boneka dulu. Kita pergi ke wahana berikutnya. Oke, guys. Sekarang kita pergi ke mana ya? Oke, ini ke kapal selam ya. Oke, wahana kapal selam. Kita berenang ke kapal selam ini, guys. Oh, ini seluncuran untuk kapal selam ya. Lihat, seluncuran. Ayo, kemari. Ayo, guys. Mana masuknya? Masuk ke dalam kapal selam ini. Oke, ini masuknya ya, teman-teman.
dan kita pergi ke atas. Oke, wow, ini dia kita naik kapal selam ke water park ini ya. Wih, ada makhluk apa nih? Dugong kah atau apa nih? Dugong ya. Ada dugong guys, dan ini kita coba tekan buttonnya. Oke, kita tekan. Wih, apaan tuh? Oh, batal. Oke, saya tadi hampir rusak. Merusak wahana teman. Oke, next kita akan pergi ke wahana apa lagi ya? Kita sudah mencoba 3 wahana guys. Oke, 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan coba wahana mana ya? Oh, bagaimana kalau kita coba wahana labirin? Ayo semuanya kita masuk ke dalam labirin guys. Kita masuk ke dalam labirin ya. Oke, tadi kita gak mencobanya ya. Oke, kita akan masuk ke dalam labirin, teman-teman. Semoga saya tidak tersesat ya. Oke, kita akan pilih jalan yang benar. Ayo, ikut aku. Mungkin ini agak sedikit pusing, guys. Oke, Ipin, kita lewat sini dan belok sini, belok sini. Gila banget ya. Wah. Wih. Mana jalannya? Woi, gak bisa ketemu jalan. Kita akan pukul-pukul saja. Oke. Wih, saya curang, teman-teman. Dan berhasil. Wih, belum berhasil ya. Tapi kita harus memilih jalan yang benar lagi. Kita terbang saja ya. Oh, ini jalan di lantai kedua guys. Dan mereka malah bermain. Oke, kita akan lihat dulu mereka bermain ini ya. Labirin. Siapakah akan menang nih? Ayo semuanya, kemari. Wih, mereka curang malah terbang. Oke guys, kita gak usah main labirin itu. Next, selanjutnya kita akan naik. Oh, ini guys, keren banget ya. Kita akan naik wahana ini lagi. Oke, wahana seluncuran lagi guys. Oke, ini gak usah naik perahu ya. Kita langsung saja meluncur seperti ini. Wah, gak bisa ya. Meluncur seperti ini guys. Seperti mandi, teman-teman. Tapi gak bisa berjalan ya. Ayo semuanya, kita meluncur. Gak bisa, teman-teman. Kita coba saja ya wahana warna biru, biru muda ini. Oke, kita akan coba di sini guys. Dan naik bersama si boneka dulu. Naik wahana ini guys. Kita akan turun. Oke. Wih, malah gak bisa jalan teman-teman. Woi, mereka terjepit. Terjepit. Woi, malah terjatuh teman-teman. Oke, kita gak usah naik wahana air ya. Oke, kayaknya ini seru banget teman-teman. Lihat wahana ini cukup luas juga. Agak seperti tadi sempit banget ya. Kita akan coba naik wahana ini. Oke, okay, boneka dulu yang masih mengikuti saya dan lainnya malah pergi ke wahana lainnya teman. Oke, okay, boneka dulu, ayo naik bersamaku. Oke, okay, boneka dulu, ayo. Oke, okay, boneka dulu sudah naik teman. Kita kali dari belakangnya. Ini dia si boneka dulu bermain di water park. Kita akan langsung saja untuk turun teman-teman. Oke. Okay. Oke, ini cukup berat. Oke, kita turun. Wih, laju banget ya. Oke, wow. Kita belok. Oke, sedikit tertahan. Dan kita langsung belok ke kanan, teman-teman. Belok ke kanan dan sedikit tertahan. Oh, mereka sudah datang lagi. Ayo semuanya, ayo ikuti kami. Oke, seperti itu, teman. Kita turun. Wih, panjang banget nih wahana ini. Dan asik banget ya. Oke, boneka dul di belakang saya sedang saya membonceng si boneka dul teman. Duduk di belakang dia teman. Oke, kayaknya ini masih panjang ya. Lihat. Oke, kita langsung saja ini yang terakhir. Dan wih, berhasil. Oke, itu dia. Kita sudah sampai ya. Sudah selesai untuk wahana ini. Wahana kolam renang seluncuran yang panjang banget, guys. Oke, teman. Kayaknya wahana warna-warni ini kayaknya asik, tapi gak bisa seluncuran kami guys karena wahananya terlalu sempit ya. Lihat, ada warna kuning, ungu, merah, dan oranye. Bentar, yang biru ini kayaknya asik guys. Oke, kita akan coba dulu guys. Oke, kita akan coba. Ayo, mereka gak ada ya. Mana mereka? Kita akan coba saja sendiri seperti ini. Oke. Wih, masuk dalam tanah teman. Terowongan air, lihat.
Oke, seperti ini ya. Wih, gelap nih, gelap, 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 gelap. Oke, gak ada lampu ya. Dan kita keluar dari terowongan seluncuran air ini dan meluncur ke kolam renang. Buh, selamat ya. Iya, masih ada lagi yang belum kita coba. Oke, yang ini yang terakhir ya. Ini seluncuran yang bersamaan ini. Ayo, para pasukan Squid Game kemari. Pasukan Squid Game, Upin Ipin, dan juga Ejin Ali, guys. Ini seluncuran terakhir yang kita akan coba. Ayo, teman-teman, kita akan meluncur seperti ini. Wih, melompat. Oh, kita harus melompat ya, supaya bisa meluncur, teman-teman. Oke, mereka di belakang aku. Oke, si boneka Jul dan pasukan Squid Game, teman-teman. Wih, hanya seperti itu ya. Hanya gitu doang, guys. Oke, dan kita sampai ke tadi, ke peta tadi ya, ke map tadi, teman-teman. Oke, kita kali dulu dari atas ya, seperti ini. Oke, masih ada wahana lainnya, tapi kita gak bisa mencoba semuanya, guys, karena terbatas oleh waktu ya. Oh, sudah ya, kita sudah coba semuanya, teman-teman. Oke, guys, akhirnya kita pulang ke kampung Durian Runtuh dan Squid Game pulang ke filmnya, yaitu Squid Game, teman-teman. Oke, guys, tadi kami mengajak para pasukan Squid Game dan juga boneka Dul berekreasi ke waterpark, teman-teman. Oke, jadi thank you sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya, guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, sampai jumpa, guys.